kita berbicara tentang masalah tahlilan. Kita dapati setelah kita membaca buku-buku dari mazhab Syafi'i, ya, ternyata para ulama Syafi'i mengingkari masalah tahlilan. Lafal-lafal mereka bermacam-macam. Ada lafal mengatakan muhdas, sesuatu yang baru. Ada lafal yang mengatakan bid'atun munkarah, bid'ah yang apa? Mungkar, ya. Dan ini seperti tadi penekanan dari Anadul Talibin, bahwasanya orang yang melarang akan diberi apa? Dapat pahala. Ini menunjukkan penekanan yang luar biasa tentang masalah tahlilan. Dan kita dapat yang menyedihkan di tanah air kita, tahlilan ya seakan-akan suatu perkara yang wajib. Dan ini kenyataan, kalau orang tidak tahlilan, seakan-akan dia salah. Sampai ada perkataan kamu seperti ngubur seekor kucing. Padahal kita tahu Nabi SAW meninggal di zaman beliau sangat banyak. Ada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, putri-putri beliau, putra beliau, para sahabat. Kemudian di zaman Abu Bakar, para sahabat. Tidak pun ada dalil bahwasanya mereka bertahlil seperti acara yang ma'ruf. Seperti acara yang kita ritual yang kita laksanakan di tanah air kita 3 hari, 7 hari. Ini juga bilangan dari mana 3, 7, 40, 100 dan tiap tahun. Ini semua yang menjadikan para ulama Syafi'iyah dengan tegasnya mengatakan bahwasanya tahlilan adalah bid'ah. Oleh karenanya kita mengajak kepada para ikhwan, para saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama dan yang lain Ahlussunnah wal Jamaah untuk kembali kepada masalah ini, kembali kepada mazhab Syafi'i. Tidak ada salahnya ini, dan ini memudahkan kaum muslimin. Akhirnya kita dapati orang yang tatkala harus tahlilan, dia harus mengutang sana, mengutang sini. Sudah terkena musibah, ditimpa lagi dengan musibah, harus apa? Membiayai 1 hari, 2 hari, sampai hari ketujuh, kemudian hari kesekian. Ini sangat sangat merepotkan. Apalagi saya baca di internet, sampai ada yang mencuri kabel gara-gara apa? Untuk mengadakan apa? Tahlilan. Ini kenyataan, merepotkan. Ya, merepotkan. Oleh karenanya, disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah, hal ini banyak. Dari Imam Nawawi, Imam Syafi'i, kemudian para ulama yang lain mengikuti bahwasanya tahlilan, hukumnya tidak keluar dari bid'ah mungkarah, bid'ah yang apa? Mungkar. Ini menunjukkan bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, bahkan orang yang melarang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Yang pertama, masalah tahlilan. Ini yang dimaksud tahlilan itu makanannya, bukan bacaannya, bukan ihda' ushawabnya, kan ya. Kan yang 7 hari itu yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih itu memang hukumnya makruh. Makruhnya itu mengapa? Karena yang sunnah itu adalah tetangga memberikan makan kepada keluarga dukacita. Berdasarkan hadis isna'u li ali Ja'far tu'aman fa innahu qad atahum ma syaghalahum. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang berdukacita. Jadi yang sunnah tetangga memberikan makan untuk keluarga dukacita. Karenanya kalau dibalik keluarga dukacita membuat makan untuk tetangga, maka hukumnya makruh karena mukhalafah li sunnah. Karenanya kata para ulama, ini alasannya karena memberatkan. Dalam teori usul fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu akan selalu berputar bersama illatnya. Ketika illat itu ada, maka hukum ada. Ketika tidak ada, maka tidak ada. Karenanya kata para ulama, ketika hidangan makanan yang diberikan kepada jamaah itu murni dari keluarga dukacita, maka hukumnya makruh. Tapi kalau makanan itu bukan dari keluarga dukacita, dari tetangga, orang lain, maka tidak makruh. Karena sudah tidak memberatkan. Kaidah usul fikihnya seperti itu. Seperti diterangkan oleh seorang ulama Syafi'iyah, Mufti Syafi'iyah dari Irak, Syekh Abdul Karim Al-Mudarris dalam kitabnya Jawahirul Fatawa. Nah, kondisi yang ada di Indonesia, ketika ada orang meninggal, yang dikeluarkan itu tidak murni dari keluarga dukacita, tetapi banyak sumbangan dari tetangga. Bahkan dulu saya ketika teman-teman saudara mundok, kalau tidak punya beras mau dikirimkan, biasanya pinjam kepada orang yang keluarganya meninggal. Karena oleh orang diantari beras banyak sekali sampai berkuintal-kintal itu. Bahkan ketika kakak saya meninggal kintalan. Ini mungkin tidak tahu ini apa? Yang Ustaz Zainal tidak tahu masalah ini. Jadi makruh ketika itu memang murni dari keluarga dukacita. Kalau dari luar maka tidak makruh. Yang kedua, seandainya ini makruh karena ini budaya, tradisi, kalau ini dilawan akan menimbulkan gejolak. Dan itu tidak bagus. Kata para ulama, ada kitab seperti saya terangkan tadi, maaf, saya tidak berdalil dengan al-adah muhakamah. Tolong dicatat dalil saya. Jangan apa yang tidak saya katakan, jangan katakan saya katakan. Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah
mengutip dari Imam Ibnu Aqil dalam kitab Al-Funun, kata beliau, la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya meninggalkan adat masyarakat selama adat itu tidak haram. Jadi selama tidak haram, tidak sebaiknya meninggalkan. Mengapa? Ini bukan karena takut, tetapi berdakwah kepada masyarakat dengan pendekatan hati, dengan pendekatan lemah lembut. Mengapa? Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab itu diterangkan riwayat Bukhari Muslim, fa inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tarakal Ka'bah wa qal laula hittanu qaumiki bil jahiliyah la fa'altu. Karena Rasulullah SAW membiarkan Ka'bah dan tidak melakukan rekonstruksi. Alasannya karena umat Islam baru meninggalkan masa-masa jahiliyah. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata, bersabda kepada Aisyah, Aisyah, Ka'bah itu bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Pada masa jahiliyah pernah roboh ketika orang Quraisy membangun Ka'bah bersamaan dengan krisis ekonomi. Karena tidak ada biaya, Ka'bah dibangun lebih kecil. Lalu kata Aisyah, kenapa Rasulullah tidak dibongkar, dibangun lagi? Kata Rasulullah, laula hittanu qaumiki bil jahiliyah la fa'altu. Seandainya bukan karena kaummu baru meninggalkan masa-masa jahiliyah, Ka'bah itu saya rekonstruksi. Ka'bah saja dibiarkan, apalagi cuma tahlilan 7 hari. Penting mana merubah Ka'bah dengan merubah acara tahlilan 7 hari? Karena Ka'bah itu kiblat, kiblat umat Islam. Ternyata Ka'bah ini setelah tahun 65 Hijriah dibongkar oleh Khalifah Abdullah bin Zubair. Cuman Abdullah dibangun kembali seperti Ka'bahnya Nabi Ibrahim, lebih besar dari yang ada. Cuma bin Zubair ini menjadi khalifah tidak kondusif, perang terus dengan Bani Umayyah, akhirnya kalah. Setelah dia kalah, proyek khalifah yang baru Abdul Malik bin Marwan, Ka'bah ini dibongkar, dikembalikan lagi ke Ka'bahnya jahiliyah. Alasannya, ini Ka'bahnya Abdullah bin Zubair, bukan Ka'bahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ada seorang ulama menyampaikan kepada Abdul Malik bin Marwan bahwa ini Abdullah bin Zubair mendapat wasiat dari Aisyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Bani Umayyah ini tumbang, diganti Bani Abbasiyah, Harun Ar-Rashid punya rencana membongkar Ka'bah. Alasannya ini Ka'bah bid'ah, Ka'bahnya Bani Umayyah. Ka'bahnya Bani Umayyah lebih bid'ah daripada tahlilan. Tambahan dari saya yang tahlilan itu ya. Kemudian beliau minta pendapat para ulama, ternyata apa kata Imam Malik? Imam Malik mengatakan, La taf'aliyya amirul mu'minin, fa'inni akhafu an takuna mal'abatan bainal muluk. Jangan engkau lakukan wahai amirul mu'minin. Aku khawatir Ka'bah ini menjadi mainan para penguasa. Setiap ada penguasa ingin menarik simpati rakyat, proyeknya bangun Ka'bah. Fatazula haibatuhu min qurubin nas. Maka akan hilang wibawa Ka'bah dari hati umat Islam. Ka'bah sampai sekarang dibiarkan demi menjaga Ka'bah. Tradisi 7 hari itu dibiarkan, yang pertama karena makruh, yang kedua karena sudah adat istiadat, yang ketiga masyarakat banyak memberikan sumbangan yang dapat meminimalisir bahkan menghilangkan hukum makruhnya. Kemudian yang keempat juga demi menjaga hebahnya ulama dulu, para kiai, para ulama, para masyayikh, pesantren-pesantren yang mungkin tempat mondoknya Ustadz Zainal Abidin sampai sekarang masih tahlilan. Ulama-ulama dulu saja membiarkan, ini cuma tahlilan 7 hari, Ka'bah saja dibiarkan, apalagi tahlilan. Dasar yang digunakan oleh para ulama masalah tradisi ini, Imam Ahmad bin Hanbal tidak sholat qabliyatul maghrib. Mengapa? Li'annanna sayungkirun. Karena orang-orang tidak percaya kalau ini sunnah, akhirnya beliau tidak sholat itu. Jadi bukan takut, tetapi menjaga tidak terjadi benturan dengan masyarakat. Itu cara di dalam berdakwah, bukan langsung bid'ah, syirik. Bukan seperti itu. Kemudian, saya kira masalah tahlilan saya rasa cukup. Yang ada di kitab I'anatut Thalibin itu pelajaran saya memang. Di pesantren.